Assalamualaikum, terima kasih yang sudah menonton 1 cm lengkuas, 1 siung bawang putih, 1 genggam cabai rawit campuran, setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh micin atau MSG, setengah sendok teh gula pasir putih. Sekarang dihaluskan menggunakan cobek dan saya mau tekstur kelembutannya agak rada-rada kasar sedikit. Atau buat teman-teman sesuai selera aja. Ini sambalnya disiram dengan minyak panas kira-kira 5 sendok makan. Lalu ratakan. Nah, teman-teman, di sini saya lagi menggoreng telur. Saya goreng telur 3 butir. Ini dibalik dulu agar matangnya rata, kemudian dibagi-bagi ya supaya tidak saling menempel. Nah, sekarang kita sisihkan di sambalnya. Ini telur ceplok dan ada timun, saya potong-potong serong. Oke, ini dia menu hari ini, sangat sederhana sekali ya. Nah, selamat mencoba. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share serta subscribe, tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.